Mobil Kijang pertama nih, kayaknya udah ngaleng juga nih. Wih. Kijang LGX tahun 2004. LGX 2004. Tahun 2004 yang 1800 EV manual bensin. Bensin. Lengkap supaya kayak EV manual Pak Haji ya. Oke, kondisinya gimana Pak Haji? Kondisi ini siap pakai. Memang harus ada ngesul yang baret-baret, belum sempat nih. Siap. Memang datang dalam minggu ini kurang lebih ada 5 unit. Siap. Jadi kemarin ada 2. Iya, warna silver semua 2004. Warna silver semua ya, Pak Haji ya. Oke, tapi mesin masih bagus Pak Haji. Mesin saya terima, saya jamin aman. Aman. Terima AC dingin. AC dingin. Yang baret-baret nanti terima rapi. Boleh dirapihin. Betul. Kalau mau di salon juga boleh Pak Haji ya. Dalam masih ori. Coba interior disarung aja ya Pak Haji ya. Ini ori. Oke. Enggak ada bekas rokok. Siap. Ini disarung aja. Oke. Nanti dibetulin ya, yang sebelah kanan agak ada terkupas dikit ya. Siap. Intinya masih orisinil semua, dek-deknya semua. Mobil rapi. Ya, betul. Oke, teman-teman pajaknya gimana? Mana Pak Haji? Kita hari ini kita bicara pajak hidup aja ya. Bicara pajak hidup, ya. Oke. Karena memang saking stoknya banyak lupa ingat. Siap, nanti kita pajaknya sampai April 2024 ya Pak Haji ya. Kita terima hidup aja. Terima hidup aja ya. Teman-teman. Harganya berapa ini Pak Haji? Yang enak berapa ya? Yang enak berapa? Di 70-an kayaknya kalau yang enak. Kayaknya di bawah 80. Saya buka sih 81. 81. Dealnya di bawah 80 kali. Dealnya di bawah 80. 78 boleh kali. Gas ya. Bismillah aja. Bismillah ya. Udah bismillah, salaman aja Pak Haji. Apa, 78 bawa pulang ya. Iya, betul. LGX udah akhir tahun. Udah akhir tahun teman-teman, abisin aja pajaknya, terima panjang Pak Haji. Terima panjang. Oke, teman-teman mau booking DP dulu boleh Pak Haji. Boleh. Siap. DP 1 juta dalam tempo kurang lebih 2 kali 24 jam. Betul. Bila enggak ada respon uang saya kembalikan, saya cancel, saya jual ke yang lain. Nah, itu teman-teman diusahakan datang aja. Kalau datang ke Marno Jaya Motor, misalkan incernya yang silver, ngelihat yang lain, ah pengen yang diesel, ada diesel. Betul. Ataupun mau unit-unit yang lain boleh ya Pak Haji ya. Boleh. Siap teman-teman, insya Allah bisa dibantu. Izin masuk ya Pak Haji. Ke dalam, yuk dalam. Yuk kita ke dalam. Kalau showroom buka hari apa aja Pak Haji? Tiap hari buka Pak. Siap. Tiap hari buka terus. Dari jam berapa maaf Pak Haji? Dari jam 8 sampai sebetulnya jam 5. Cuman kita karena memang itu sekarang jalan macet, kita tetap layani sampai malam. Fleksibel Pak Haji ya. Fleksibel. Tinggal telepon aja ya teman-teman. Nah. Siap. Ini mobil yang kedua, mobil apa Pak Haji? Ini Kijang Rangga tahun 97. Siap. Ini mobil jarang. Kemarin kan ada 2. Yang satu alhamdulillah sudah laku. Alhamdulillah. Sudah laku. Oke. Okay. Masih ada satu lagi. Rencana nih mau saya pajaki bulan 1 nih. Siap. Supaya akhir tahun udah pajak baru. Oke, nah, teman-teman. Ini kalau yang nggak hobi jangan. Siap. Karena harganya cukup relatif agak lebih tinggi dari LGX. Karena mobilnya jarang ya Pak Haji ya. Oke. Kalau kondisi unitnya gimana Pak Haji? Aman semuanya, AC dingin, bodi masih. Ah, dalam orsinil, tempat ban serep belakang masih lengkap. Soalnya kalau nggak ada itu nggak manis. Iya, nah, bukan ciri khas Rangga. Ciri khas Rangga. Betul, teman-teman. Jadi ini saya terima pajak panjang bulan 1. Siap. Terima panjang ya. Terima panjang pajaknya. 55, terima panjang. Oke. Kalau pajaknya kondisi berapa kali emang? Pajaknya ini kan kurang lebih 1 juta. 1 jutaan. Ya kan. Okay. Kalau misalnya pajak saya pajakin kan ya biasalah kan kita pakai biro jasa, itu teman-teman. Pokoknya 55 terima Januari panjang. Januari panjang teman-teman. Kalau unit nego. Aman ya Pak Haji ya. Aman, unit aman. Oke, kalau di 50 boleh nggak Pak Haji? 50. Pajak panjang. Mungkin gini Pak, 51 udah. 51. Pajak panjang. 50 aja yuk, habisin yuk. Ini Rangga Mas. Iya Rangga yuk, boleh. Bukan SGX loh. Betul. Ya, boleh ya Pak Haji ya? Enggak. 500 kalau 50. Siap. Ya kan ini teman hidup. Iya. Teman 2 bulan lagi. Sayang, mending diperpanjang aja ya Pak Haji ya. Udah datang aja. 50-500 boleh dateng Pak Haji. Datang ke unit salaman Pak Haji. Ayo teman-teman. Waduh. Insya Allah teman-teman harganya bagus betul, nih. Betul. Pajak juga murah Pak Haji ya. Oke. Oh iya, Rangga tuh berapa cc Pak Haji? 1800. Oh sama ya? Sama. Sama ini 1800. Kan generasi Krista. Generasi Krista ya. Teman, jadi sebetulnya mewah ini. Betul. Karena ini udah RPM segala macam. Teman bedanya AC-nya nggak double. Iya teman-teman. Ya. Tapi yang lainnya sudah lengkap. Lihat ya Pak Haji ya. Betul betul. Oke, kandangnya Kijang. Kijang lagi. Ini sepanjang ini Kijang semua. Kiri kanan. Ini juga Kijang LGX tahun 2004. Siap. Yang 1800 EV manual bensin. Bensin teman-teman. Ya. Oke, ini udah facelift belum Pak Haji?
Sudah ya, facelift, udah ganteng ya Pak Haji ya. Pajaknya panjang. Harganya bersahabat. Harganya bersahabat, 70-an kayaknya. Enggak lah, sama kayak ini. Berapa netnya Pak Haji? Sebenarnya 80. Enggak 80. Ya. Jadinya 75 kali. Enggak. Iya. Sama kayak ini. Tadi 77 yang itu. 78. Oh, 78. Ah, buka rekamannya. Yang ini 77 aja Pak Haji. Hah? 77 aja. Oh, bedanya apa? Ya ini bedanya pengen murah aja Pak Haji. Pengen murah aja. Bismillah 77 salaman ya Pak Haji ya. 77 ada juta. Ada tipis-tipis enggak apa? Betul. 2004 loh. 2004. Jadi okay. Kalau yang mendengarkan apa namanya review hari ini cepat-cepat. Siap. Jangan nanti nesek ya. Oke. Okay. Rapi ya Pak Haji interior ya. Rapi. Body juga bagus ya Pak Haji ya. Bagus. Ini ada peredam dalamnya. Ada peredamnya. Oke. Jadi 77 tipis, enggak apa-apa. Akhir tahun teman-teman, biar ya. Teman-teman bisa punya mobil ya Pak Haji ya. Oke, nanti kalau mau pengiriman unit tinggal bilang kirimnya kemana. Ada tabelnya. Nanti ada biayanya, nanti Pak Haji kirim ya Pak Haji ya. Betul. Oke, teman-teman, terima beres. Kijang lagi LGX Pak Haji. Bener-bener kandang LGX ini. Ini kijang LGX tahun 2001. Siap. Yang 1800 EP manual bensin. Bensin juga. Oke. Teman-teman kondisinya gimana Pak Haji? Oke. Mesin nggak ada masalah Pak Haji ya? Pokoknya saya jamin. Siap teman-teman. Okay. Jadi ada yang warna silver, ada yang warna merah. Betul. Tinggal pilih. Pajaknya gimana Pak Haji? Pokoknya bicara pajak hidup aja. Enaknya di Marno Jaya Motor tuh kayak gitu nih teman-teman. Jadi harganya saya butuhin terima pajak hidup. Betul ya. Teman-teman. Udah tinggal pakai Pak Haji ya. Oke. AC juga dingin ya Pak Haji ya? Dingin juga. Interior ori nggak Pak Haji yang interior ini? Interior ini AC-nya yang nggak ori. Betul. Nah, interiornya sudah ada MBTEC. Udah ada MBTEC ya? Harganya juga MBTEC. Oke. Ya. Tapi nya rapi. Rapi. Lebih murah kali yang ini? AC dingin. Lebih murah yang ini? 70. 70? Iya. LGX ya Pak Haji ya, 2001 ya. 1800 EP manual. Manual. Bagus nah, harganya teman-teman ngalek. Merah maron. Pak Haji maaf nih, 65 boleh nggak? Jangan bos. Berapa nih? Ketarik di bawah 70 ya. Yuk berapa nih Pak Haji? 59 ya, 69. 69? Ya. 2 juta lagi yuk, 67 yuk. Habisin yuk, bismillah yuk. Bismillah ya, salaman ya. 67 juta teman-teman. Cepet-cepetan, langsung aja. Oh iya teman-teman, kalau masalah harga datang aja ke unit ya Pak Haji ya. Ke unit insya aja. Insya Allah kalau mobil cocok Pak Haji juga gak main nahan mobil ini, itu. Enggak, pokoknya fleksibel. Fleksibel teman-teman. Flexible. Insya Allah lah nanti bisa dibantu langsung cek unit, test drive boleh. Betul. Bawa orang yang ngerti mobil buat ngecek juga lebih boleh bagus, ya Pak Haji ya. Lebih bagus lagi teman-teman. Pajak berapaan kalau tahun segini Pak Haji? Pajak ini 1,8. 1,8-an ya. Oke, tapi pajaknya pokoknya panjang. Terima panjang ya bahasanya hari ini. Betul. Terima panjang. Sampai pajak hidup, Juni 2024 Pak Haji ya. Betul. Oke, yang biru nih Pak Haji. Yang ini. Yang biru yang ini nih. Kijang LGX diesel. Siap. 2001. Diesel. Dalamnya orisinil, Bos. Oke. Okay. Mesinnya garing, memang perlu ada perawatan. Cuman ini pajaknya tidur. Pajaknya berapa kali, Pak Haji? Pokoknya gini aja, kita bicara pajak hidup aja ya. Bicara pajak hidup ya. Jadi enggak ngitungnya enggak pusing. Oke. Okay. Kijang diesel LGX tahun 2001, dalamnya orisinil, Bos. Dalamnya orisinil lihat ya, Pak Haji ya. Enggak ada bekas ini, lihat tuh. Siap. Lihat, tuh. Rapih banget, rapi. Pak Haji ya. Ya. Oke. Okay. Siapa yang diesel? Siap. Tahun 2001. Terima pajak hidup. Oke. Okay. 79. 79 juta. Pajaknya diesel terima panjang, nah, Pak Haji ya. Diesel ya. Diesel nggak ngobos, Pak Haji. Ya. Diesel nggak ngobos, aman. Insya Allah. Insya Allah aman ya, ya Pak jadi Haji ya. Jadi nanti karena kemarin masih baru datang. Betul. Saya cek sih nggak ngobos. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya ngobos pun nggak terlalu besar lah. Siap. Karena memang faktor U. Oke. Sekarang mobil 20 tahun mau ngomong bagaimana, Bos? Pokoknya nanti terima beres ya Pak Haji ya. Betul. Oke, teman-teman, nanti dirapihin mobilnya diesel pastinya irit. Iya. Itu buat dipakai harian enak ya Pak Haji ya. Betul. Oke, pajak hidup. Terima pajak hidup. 74 sih asik Pak Haji. Enggak nemu. Enggak ketemu. Enggak nemu. Berapa nih Pak Haji enaknya? Pajak gua 79. 79. Oke. Jadi berapa nih Pak Haji nih? 77 dah. 77. Ya. 75 yuk bismillah Pak Haji. Diesel, Bos. 75 yuk. Berat. Yuk. Berat. Berapa nih? 75 yuk. 77. Udah 1 juta lagi 76 yuk bayar yuk. Bismillah. Diesel sih. Kan baru nemu diesel enggak keliling. Betul belum Pak Haji, itu makanya itu jarang Pak Haji kemarin itu. Kemarin saya jual yang itu berapa kemarin? 881 ya. 81 ya Pak Haji ya. Waktu review minggu, 2 lalu, minggu yang lalu itu. Itu. Betul teman-teman. Kalau ini 77 pantes dong, 76 Pak Haji. Nah, oke, ingat aja. Ya. Oke, jadi diesel itu lumayan jarang teman-teman. Kita keliling showroom juga mungkin perbandingannya 1 banding 10 lah itu. Ya, rata-rata bensin. Diolek memang mahal. Betul teman-teman. Mahal. Ini memang nanti cek unit aja. LGX udah lengkap 76 bawa pulang. Nah, bawa pulang. Nah ini
di kamera boleh ke sebelah sini, bersih banget ini ruang mesin teman-teman. Iya, mesinnya bersih. Stiker-stikernya masih ada. Dalamnya bersih, enggak ada bekas rokok. Betul. Iya kan? Tahun 97. Pajaknya ulang tahun nih, bulan 11 hari ini. Pajaknya bulan 11 bulan ini ya Pak Haji ya. Oke. Okay. Kalau terima pajak 69. 69. Ya. Manual Pak Haji ya. Manual. 1800, manual 18 bensin. Ya. Oke, okay, kondisinya. Yang enak 60 nama pembeli. Apa? 60 nama pembeli. 60 nama pembeli. Udah atas nama pembeli. Iya. Ih, murah cepet, banget. Cepet-cepetan ya Pak Haji ya. Karena ada pemutihan. Cuma 60 juta Pak Haji. Iya, enggak apa-apa. Ih, Krista cuma 60 juta udah, sudah atas nama pembeli. Kemarin kan ada 4 unit. Udah pada keluar semua ya Pak Haji. Alhamdulillah. Korting Pak Haji 2,5 yuk. Enggak mau. Pokoknya 60 kan net. Enggak mau beli. Udah 1 juta aja buat bensin. Enggak mau. 1 juta yuk. Enggak mau. Nama pembeli, Bos. Nama pembeli ya? Nama pembeli. Yaudah isi bensin full tank aja dah. Isi bensin full tank. 300. Siap teman-teman.